Oke sobat, selamat datang kembali di channel Jalamania Pangandaran. Untuk video sekarang ini saya akan praktekkan ya cara membuat jaring 6 inci dari senar damil nomor 30 mm untuk ikan mangmung ya teman-teman. Oke, langsung aja ke video. Nah ini cobannya agak besaran ya. Untuk pertamanya, senar ini kita buka dulu, lalu kita masukkan ya ke jarum jaring. Coba diperhatikan. Nah, seperti ini cara memasukkannya ya teman-teman. Sengaja kita percepat dulu. Nah, setelah dimasukkan seperti ini, lanjut, coba diperhatikan ujung bagian yang ini ya, kita pegang. Oke, lanjut, cubannya kita masukkan dari arah sebelah atas. Oke, mudah-mudahan teman-teman di rumah bisa mengikuti. Nah, untuk senar besar seperti ini, bagian yang ini perlu 3 ikatan ya teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, lanjut. Lalu cetakannya kita taruh di bagian yang ini. Jelas ya teman-teman. Lanjut. Nah, bagian yang ini kita membuat simpul lagi. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oh, terserah teman-teman mau buat berapa mata. Kalau ini saya yang lagi praktek ya, cuman membuat 5 mata. Oke teman-teman, lanjut. Bagi yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silahkan pencet tombol like, komen, dan subscribe. Aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Semoga bermanfaat. Salam satu hobi. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video tutorial selanjutnya. Thank you.